Sabdo Palon Noyo Kenggong Ngendiko Yen Wuti Tiwansi Bakal Kesuwun Bali Jaya Ning Nuswantara Mawa Pratondo. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita yang menggembirakan tetapi sekaligus juga membuat hati was-was. Langsung saja supaya tidak bertele-tele, tadi sekira pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian Barat, beliau Kanjeng Ratu Kidul rawuh dan menyampaikan suatu pesan serta memberikan perintah untuk melakukan labuh atau larung bunga mawar disertai dengan ketan salak dan kulak kencono pada hari ini, sore hari ini nanti sebelum jam 18 atau sebelum petang. Begitu pesan dari Eyang Kanjeng Ratu Kidul. Dan tadi juga saya sempat menanyakan akan kekhawatiran yang saya rasakan saat ini berhubungan dengan kondisi dan dinamika dari fenomena alam yang saat ini terjadi seperti banjir, gempa bumi, angin topan, puting beliung, bahkan tornado serta elevasi air laut yang naik ke daratan atau biasa disebut dengan rob. Ini tentu ada hubungannya dengan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dan benar saja bahwa tadi Kanjeng Ratu Kidul menjawab pertanyaan saya, apakah perintah beliau ini berhubungan dengan situasi dan dinamika fenomena alam yang saat ini terjadi? Ternyata beliau menjawab betul. Dan akan banyak sekali mara bahaya atau beboyo gung, ya, beboyo yang besar, mara bahaya yang besar. Dan tujuan dari kita melaksanakan dawuh Kanjeng Ratu Kidul untuk nyekar, untuk menghaturkan bisungsung ke Laut Selatan, yaitu di Parangkusumo, ini supaya kita semua selaras dan harmonis dengan alam sehingga tansah nyandung nyambar sekar cempaka mulya atau selalu beruntung dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Dan ini merupakan sebuah penyelarasan juga sebuah dharma atau sedekah kepada Sagung Titah Dumadi. Ini membangun karahayon kepada seluruh makhluk hidup dan saling mendoakan sehingga kita semua akan bisa saling asah, asih, dan asuh. Nah, ini yang sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul tadi, supaya kita tidak terkena atau tidak kecipratan malapetaka yang nantinya akan banyak terjadi. Sehingga kita selalu dinaungi oleh energi keberuntungan dan keselamatan saat dimanapun kita berada. Ini tentunya penting sekali untuk kita lakukan, karena bagi orang Jawa, doa itu tidak cukup diucapkan melalui mulut saja, tetapi harus disertai dengan tindakan konkret. Seperti yang pernah saya tulis dan sampaikan melalui blog saya sabdalangit.wordpress.com, rahasia kekuatan doa itu ada paling tidak ada 4 elemen yang harus dilibatkan. Yang pertama adalah hati. Hati kita berdoa untuk keselamatan. Mulut kita mengucapkan sebagai bentuk ikrar. Kemudian pikiran kita juga akan mendukung. Kita akan memikirkan bagaimana langkah dan cara-cara untuk menciptakan keamanan dan keselamatan itu sendiri. Dan yang keempat adalah tindakan konkret. Nah, tindakan konkret apa yang selaras dengan apa yang kita rasakan dalam hati, kita ucapkan di mulut, kita pikirkan di kepala, dan tindakan yang kita lakukan itu semuanya harus sinkron. Oleh sebab itu, dengan adanya sinkronisasi keempat elemen itu nanti akan menjadi doa yang memiliki kekuatan, sehingga tidak disebut omong doang atau not action talk only. Nah, disitulah pedoman berdoa, etikanya berdoa, dan ilmu doanya bagi orang Jawa yang saya rasakan sendiri sangat tijab atau sangat manjur khasiatnya, karena memang meliputi 4 elemen itu tadi. Nah, pada sore ini nanti saya akan melaksanakan dawuh
Kanjeng Ratu Kidul itu dengan tujuan untuk keselamatan semua, terutama bagi saudara-saudara yang ikut nderek ulu bekti atau ikut nitip membeli bunga mawar. Dan bunga mawar saat ini ya kurang lebih antara 10.000 rupiah per tangke, karena mawar yang Kanjeng Ratu Kidul inginkan ini tadi, yang beliau minta itu mawar yang bertangke, yang masih ada daunnya dan tidak berduri, dan itu memang harganya lebih mahal dari mawar yang bertangke namun berduri. Nah, dan nanti ada ubo rambe yang lain, yaitu ketan salak dan kolak kencono, itu sebagai pisungsung kepada beliau dan seluruh entitas gaib di sana. Ini merupakan nilai pisungsung yang sebenarnya paling murah dan paling sederhana. Dan ini kami terima kasih sekali kepada beliau Kanjeng Ratu Kidul, karena perintah ini sifatnya dadakan, tetapi tentu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami ada kesempatan untuk menginformasikan kepada anak-anak saya, kepada sedulur-sedulur saya lewat Japri, siapa yang mungkin akan ikut serta untuk mengaturkan ulu bekti atau pisungsung kepada beliau Kanjeng Ratu Kidul, dengan harapan keselamatan jiwa raga kita sekeluarga selalu kita dapatkan, energi negatif selalu disingkirkan, kalis ing rubito nir ing sambikolo, dalam kondisi seburuk apapun tansah nyandung nyambar sekar cempaka mulya, atau meraih menemukan kemuliaan dan kebahagiaan walaupun situasi dan kondisi seburuk apapun. Dan kita tahu di saat ini memang terjadi banyak prahara yang disebabkan oleh bencana alam. Seperti kita tahu di wilayah Jawa Tengah, pesisir utara sedang dilanda banjir besar dari di sekitar Demak, Semarang, Pekalongan, bahkan di beberapa wilayah Jawa Timur. Dan wilayah Jawa Timur itu juga terjadi gempa bumi yang cukup mengejutkan, karena ini merupakan sesar tua yang saat ini kembali aktif. Kemudian di wilayah Jakarta juga dilanda banjir di mana-mana, dan daerah Jawa Barat kita tahu sendiri sedang banyak terjadi likuifaksi atau tanah bergerak, dan potensi gempa yang cukup besar sudah selalu dipantau oleh BMKG, BNPB, dan otoritas pemerintah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana. Di wilayah Jawa Barat sendiri kita juga tahu ada sesar Baribis, kemudian ada sesar Lembang, sesar Sukabumi. Nah, di situ memang menyimpan potensi gempa yang cukup besar, dan dikhawatirkan jika itu sewaktu-waktu terjadi, apabila tidak ada mitigasi bencana atau persiapan yang sebaik-baiknya, bisa menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Oleh sebab ini ya saudara-saudara, ini merupakan salah satu langkah mitigasi bencana juga secara spiritual Jawa. Apa yang kami lakukan ini sesuai dengan petunjuk dan perintah Kanjeng Ratu Kidul, ini merupakan mitigasi bencana secara spiritual Jawa. Dan saya melihat juga ini potensi bencana yang besar masih mengintai, terutama yang ditimbulkan oleh potensi gempa bumi, karena biasanya kalau sudah terjadi di tengah kemudian meloncat ke timur dan nanti akan meloncat ke barat. Jadi supaya saudara-saudara di wilayah timur Pulau Bali dan barat dari lokasi Jogja, dari wilayah Jogja ke barat termasuk Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan sampai Sumatera, supaya selalu merapatkan diri, mendekatkan diri kepada para leluhur, karena inilah merupakan cara yang paling efektif untuk meraih keselamatan, sehingga kita akan selalu dituntun, dibimbing untuk melangkah ke tempat-tempat yang menyelamatkan, tempat-tempat yang aman. Jadi disitulah fungsinya kita merapatkan diri ke leluhur, karena nanti Anda sekalian akan membuktikan dan menyaksikan bahwa sak tiba-tiba ini nemu bejo, dan Anda akan merasakan bahwa nanti seperti kebetulan Anda mendapatkan keselamatan, tetapi itu sesungguhnya bukanlah kebetulan, tetapi memang sudah ada kekuatan besar yang ikut bermain di belakang Anda. Ya kiranya begitu yang bisa saya sampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan informasi singkat ini berguna untuk melindungi, menjaga keluarga dan orang-orang terdekat kita dimanapun berada. Suro diro joningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, joyo joyo wijayanti.